Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muraja'ah lagi. Ya, tolong yang tadi belum setoran ditulis ya. Ditulis, kemudian pekan depan ditambahkan apa untuk yang setoran di tabel tambah ini. Baik. Sekarang kita masuk muraja'ah yang baru. Halaman 158. Ya, halaman 158 muraja'ah tasrif lughawi lil fi'lil madhi al mabniyyi lil majhuli. Tasrif lughawi untuk fi'il madhi yang dibentuk dalam keadaan majhul. Sebelum kita lanjutkan cara memajhulkan fi'il madhi, bagaimana? Masih ingat langkahnya? Bagaimana langkahnya? Cara memajhulkan fi'il madhi. Satu, mengkasrah huruf sebelum terakhir. Dua, mendoma seluruh huruf sebelumnya yang tidak yang sebelumnya dikasrah tadi. Selain yang sebelumnya. Jika contoh misalnya istahsana, kita buat yang mem sekalian. Istahsana. Apa dia istahsana? Baik. Kalau hasuna? Baik. Istahsana? Menganggap baik. Azuma besar. Istaqoma menganggap besar. Kabro besar. Istakbaro menganggap dirinya besar, alias sombong. Ya, baik. Istahsana, cara membuat majhulnya bagaimana? Istahsana ini telah menganggap baik. Kita ingin makna apa? Telah dianggap baik. Caranya bagaimana? Sebelum akhir di kasroh. Dari sang jadi si. Nah, huruf sebelumnya yang sukun tetap. Yang tidak sukun semuanya di doma. Menjadi ustuh. Ustuh sina. Iklawwata menjadi ukluwita. Iksya'arra menjadi uksu irra. Uksu irra. Tazalzala menjadi tuzul zila. Ijtama'a menjadi ijtama'a, majhulnya ujtumi'a. Inhadama, majhulnya Pak Sri unhu dima. Terus kasara, majhulnya usira. Ta'allama, tul lima tetap tul lima. Takallama tukul lima. Tukul lima. Tapi bukan tukul lima lah. Tukul lima. Ya. Basmalah majunya bismillah. Zalzala zulzila. Tazalzala tuzulzila. Ada yang muskilah. Kemudian jika binaknya ajwaf, maka huruf alif, bina ajwaf yang
ain fi'ilnya berupa alif, maka huruf alif dirubah menjadi ya. Yang otomatis apa? Huruf sebelumnya kasroh. Menjadi hilang. Terus aroda menjadi ini kan jadi ya toh, ini jadi ya dulu ditulis kan jadi ya, ya tetap, ya tetap mati, ini mati. Terus sebelumnya apa? Asro. Ya ini uri ajabah menjadi ujibah. Akoma Ukima. Adapun ajwab yang ain fi'ilnya atau huruf ilatnya bukan alif, maka tetap. Maka tetap. Contoh. Bacanya apa? Tajwid itu betul. Membaguskan. Ya toh? Maka belajar tajwid itu bertujuan apa? Membaguskan bacaan Al-Quran. Jawadah ini ajwab bukan ini? Ajwab kan? Tapi dia huruf ilatnya bukan alif. Maka tetap tidak berubah jadi ya. Ya, maka majhulnya Jumida. Bukan jida tapi apa? Jumida. Seperti kemarin, kayyafa menjadi kuyyifa, tetap. Ya kan? Jadi untuk bina-bina ajwab, ya, untuk bina-bina ajwab, maka apa? Lihat ketika huruf ilatnya alif, maka berubah ya ketika majhul, yang otomatis huruf sebelumnya ini menjadi apa? Kasroh. Ini kan koinnya sebenarnya kan bunga, ya enggak? Karena huruf sebelumnya di rumah semua tuh ya, enggak sebut. Harusnya sebut. Tapi karena ketemu ya, maka apa? Rumahnya berubah menjadi kasroh. Jadi kila. Terus iftaro menjadi apa, Mas Isman? Dimajhulkan iftaro. Uftira atau uftira? Pendek atau panjang tanya? Tiro atau tiro, bedanya apa? Kalau tiro tanpa ya, tapi kalau tiro pakai ya. Pilih pakai ya atau enggak, harganya beda loh. Pakai ya. Tambah 1000. Ya, inqada, Mas Adi. Majhulnya inqada. Unqida. Beda unqida. Iqtada. Tidak. Jelas ya? Jelas ini? Kemudian jika fi'il madinya ada hamzah tambahan di tengah, hamzah tambahan menjadi apa? Berubah menjadi apa? Wawu. Jadi kalau ada hamzah tambahan di tengah, maka menjadi wawu. Contoh, misalnya kemarin Tala, maka menjadi
Anit za. Kemudian tajahala. Tajahala menjadi jadi apa? Tujuh gila. Alif berubah menjadi kas. Kasroh. Ikmaroh. Nah, menjadi apa ya, Kuan? Ayo, ikmaroh menjadi kan alhamdulillahnya zaidah, alifnya zaidah, berarti berubah menjadi wawu. Kalau ini berubah jadi wawu, ma jadi mu. Kalau ini jadi ya, ma jadi mi. Kalau ini alif berarti mi ma. Jadi kalau ini huruf alif mesti yang paling tepat harokatnya apa? Ka. Kalau ini wawu nah, kalau ini ya strong, perhatikan. Sehingga karena ini jadi wawu menjadi menjadi umuro. Umuro. Bukan ihmiro tapi apa? Umuro. Jelas. Jelas? Jelas ya? Umur yang seperti ini ada pada satu Bafa'ala, dua Tafa'ala, tiga If'ala. Ini If'ala. Berarti nanti alif-alif itu berubah menjadi apa? Wawu. Tiga bab ini. Ada yang lain? Karena ada jadi cuma fa'ala, kemudian tafa'ala, kemudian if'ala. Selain itu, kalau ada alif di tengah, berarti berubah jadi ya. Berarti ajwab ya. Ya, ini cara memajhulkan fi'il madhi. Adapun yang mutal akhir, semua fi'il yang mutal akhir mesti nanti berubah jadi ya ketika majhul. Saya ulangi, semua fi'il madhi yang mutal akhir mesti berubah jadi ya ketika majhul. Tak percaya? Kita buktikan. Hal ini diakibatkan